Okay, untuk hari ni aku bukan nak main gitar sebenarnya, tapi aku nak buat tutorial macam mana nak buat benda ni. Yes, belalang. Okay, macam mana nak buat? Jom kita. Okay, bahan yang diperlukan adalah 2 helai daun kelapa. Okay, kalau yang ni aku guna daun kelapa yang orang buat apa ketupat tu. Ha. Kalau macam daun kelapa yang tua tu, dia susah sikit nak buat sebab dia keras. Ha, kalau macam ni, dia lembut sikit. Right, so 2 daun kelapa. Satu untuk kita buat badan belalang, dan satu lagi kita buat dia punya sayap. Right, step pertama kita nak buat dia punya sayap dulu. Okay, kita potong sikit. Okay, dekat sini kita ambil sehelai je. Okay, kita ambil sehelai je daun dia. Lebih kurang macam ni. Ha, okay lah kot. Okay, kalau panjang sangat nanti kita potong balik. So kita lipat 2 macam ni. Lepas tu kita potong, so macam sayap. Okay, kita letak tepi dulu. Lepas tu kita ambil daun satu lagi untuk kita buat kita punya belalang. So kita akan potong dekat bahagian belakang ni. Ha, belakang ni dia punya bahagian ekor dia. So kita akan potong bahagian ni, dia macam curve macam ni. Okay, so kita potong. Alright. Okay, lepas tu dia punya badan, anggaran dia, dia macam panjang, dia lebih kurang panjang ni. So kita akan buka. Okay, kita akan buka daun ni sampai ke bahagian sini je kot. Ha, sini rasanya dah okey. Okay, kalau nak senang, guna pisau sebenarnya. Okay, sekejap, nak ambil pisau. So, tak ada pisau, kita guna benda ni je. Okay. Okay, cocok macam ni. Tarik. Tak cantik sangat. Ha, tu sepatutnya kena guna pisau. Okay, tarik macam ni, macam ni, macam ni. Sampai ke hujung. Ha, gitu. Okay. So dekat hujung ni kita tak nak dia putus eh. Ha, dia jadi macam ni. Ha, lidi dia dekat tengah ni. So kita buka. Alright, so jadi macam ni. So dekat bahagian belakang ni kita jangan kasi putus. Ha, dekat sini. Alright. Okay, jadi masa kita untuk buat belalang. Jadi kita kena tarik. Ha, kita kena kopak lidi ni ke bawah macam ni. Okey. Ha, tu sebabnya apa? Daun ni yang muda ni dia lagi senang. Kalau tua dia cepat patah. So kita buat macam ni. Right, kiri kanan, lidi dekat tengah-tengah. Okey, lepas tu kita buat patah sikit yang ni. Ha, ni tak apa. Lidi muda ni kalau patah dia tak putus. Ha, okey, so kita lipat macam ni. Ha, macam ni. Lepas tu kita masukkan dekat dalam lidi tengah tu. Ha, masuk macam ni, lepas tu tarik rapat. Ha, rapat macam ni. Okey. Kita tekan. Bagi nampak macam ada garisan. Okey. Step pertama, step kedua kita pusing. Okay, kita pusing ke sebelah sini pula. Okay, lepas tu kita ulang step tadi. Okay, kita lipat daun macam ni. Kita masukkan ke dalam macam ni. Ha, sama je step dia. Ha, step dia selang-seli, selang-seli. Alright, kita pusing. Okay, lepas tu kita lipat. Okay, daun ni. Okay, kita lipat ke atas macam ni. Ha, lepas tu kita tekan-tekan bagi dia ada garisan. Okey, ni ke atas, lepas tu kita lipat macam ni ke depan. Okey, ke depan macam ni. Ni pun kita tekan bagi dia ada garisan. Suck.
ke atas macam tu. Ha, gitu. Okay, lepas tu yang ni step sama macam tadi. Gulung, tarik, letak dalam lidi tengah tu. So kita kemaskan macam tu. Alright, lepas tu pusing ke sebelah sini pula. Kita ulang step tadi. Okay, lipat ke atas macam ni, tekan. Lepas tu lipat ke depan. Sak. Okay, lepas tu lipat daun macam ni. Bukan lipat, gulung ke apa. Macam ni, masukkan dekat dalam lidi, tarik, kasih kemas. Ha, gitu. Ha, lepas tu pusing ke sebelah sana pula. Ha, kita ulang je step sama eh. Kita ulang. Kita dah ada 3 layer. 1, 2, 3. So masa untuk kita letak kita punya sayap. Haa, sayap tadi. Ini dia. So kita akan letak macam ni eh. Okay. Sebelum tu kita lipat dulu. Kita lipat 2. So ni tengah dia. Okay, letak macam ni. Di tengah-tengah. Alright, macam ni. So okay, rasanya sayap ni terlalu panjang. Jadi kita akan potong sikit. Okay, macam ni. Alright, so kita letak dekat tengah. Alright, lepas tu kita sambung. Okay, daun-daun ni tolak ke atas macam ni, macam tadi. Okay, ni kena pegang. Okay, lepas tu tolak dekat depan macam ni. So lipat masuk dekat dalam lidi ni. Ha, so dia akan ikat lah dia punya sayap tu. So lepas tu di sebelah kanan dah ikat, kita pergi dekat sebelah kiri pula. Ha, step sama je. Okay, lipat daun ni ke atas, tekan sikit, lepas tu ke depan pula. Ha, gitu. Sebenarnya okay, kita masukkan dia ke dalam macam ni. Ha, kita patahkan dia, tak apa, sebab dia tak putus. Ha, lidi muda ni dia tak putus. Okay, patahkan, kita tarik kat belakang. Ha, macam ni. Ha, gitu. Okay, jangan tarik habis eh, sebab kita nak guna lidi dekat depan ni kejap lagi. Okay, so kita sambung ke atas, ke depan, ke atas, ke depan, kiri kanan, kiri kanan. Kita punya anyaman. Lepas tu kita nak buat dia punya sesungut ke apa dia. Ha, kita pusing macam ni. Alright, pulas. Okay, lepas tu kita masukkan dekat depan ni. Ha, lidi tadi. Sebab tu kita reserve. Okay, kita tak tarik habis. Ha, ni dia punya kegunaan dia. Lepas tu kita tarik sampai, ha, kalau tak boleh tarik, kita patahkan dia lagi sampai dia ikat sesungguh dia. Okay, jadi siap kita punya
belalang. So kita akan buat kaki dia. Ha, ni step terakhir, kita potong je lebihan lidi ni, kita potong untuk kita buat dia punya kaki dia. Alright, so kita bagi dua. Okay, lebih kurang macam ni, kita potong. So dah ada dua. Okay, satu kita letak dekat bahagian sini. Okay, lepas tu dekat depan. Satu lagi dekat sini. Alright, gitu. So inilah dia, siap sudah kita punya belalang guys. Ha, senang je. Senang je sebenarnya nak buat. Okay, tak susah pun. Jadi selamat mencuba.